Oke okay guys, jadi mau ada persembahan sedikit dari Lovable, mau apa ya istilahnya ya Kanat? Apa nih? Dalam rangka anniversary kali ya? Iya, ini anniversary 2578.com 2 insan yang selalu bergandengan hingga di sini. Bergandengan di Gramedia, di Shopee, di mana-mana selalu bergandengan, di Instagram juga. Di DM saya masih penuh buku itu. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita juga, makanya udah takut banget. Takut banget. Ya gitu dong. Udah mempercayakan tulisan dua anaknya, tulisan-tulisan indahnya, masterpiece-nya kepada Lovable. Kita mau ngasih sedikit apa ya? Kenangan-kenangan. Mungkin nggak seberapa ya, nggak mahal, nggak ada harganya. Maksudnya kita malah nggak beli dengan harga, cuma dibeli by moment, dibuat by moment, dan akan menjadi moment. Iya, diperdagangkan untuk agar menjadi kenangan. Iya betul. Kenangan indah. Akan menjadi semoga. Kenangan. Semoga aja. Nanti kalau Kak Ayu di Belanda akan keinget-inget. Nanti kita bisa kirim ya file. Ya Bapak. Oke. Okay. Siap Kak Ayu? Apa sih? Enggak apa-apa. Oke, okay, 1, 2, 3. Oke. Ibu Caca itu laptop Anda. Oh iya, maaf ya. Maaf banget. Ada suara. Kok ada suaranya, Bapak? 578 km udah dibuka dan 1 menit awal udah sold out 1000 paket. Jadi kalian buruan swipe up sekarang juga. Makasih. Gila banget, sumpah. Oh my god. Sumpah, ini baru 1 menit, guys. Ini harganya tuh. Sumpah. Baru 1 menit. Oh, sumpah. Enggak usah ngomong apa-apa. Siapa? Minebo, kenapa? Gemes. Wih. Wih. Halo Kak Ayu, aku salah satu pembacamu. Mau ngucapin selamat 1 tahun buat pupunya Elio. Semoga kedepannya makin sukses, makin cakep nulisnya. Amin. Happy anniversary buat 2578 km. Ditunggu PO selanjutnya ya. Semoga buat Kak Ayu sukses selalu Kak, dan perjalanan Kakak nanti akan menyenangkan. Semoga juga kesuksesan selalu bersama Kakak. Amin. Hai Kak Ayu, selamat 1 tahun untuk buku 2578 km Alio dan Juni. Semoga kedepannya semakin meningkat dan semakin banyak orang yang mencintai kamu dan karyamu. Can't wait to see more of your work. Sukses selalu. Happy anniversary ya Juni. Aku disini mau berterima kasih buat Ayu dan semua tim Lovable redaksi yang udah berkontribusi dalam novel ini. Ini tuh novel pertama yang aku punya dan sangat-sangat-sangat aku sayang. Sekali lagi, selamat hari Elia Juni sedunia. Elia Juni sedunia. Halo Kak Ayu. Baru ya. Halo, menunggu banget. Karena Mek Elio udah satu tahun lebih. Terakhir aku nge-DM Kak Ayu, terus Kak Ayu ngerespons dengan baik. Jujur aku senang banget, aku ngerasa bangga juga bisa jadi salah satu orang yang ada di balik buku pertama Kak Ayu dan buku kedua Kak Ayu. Makasih banyak Kak Ayu udah ngasih kepercayaan buat aku dan tim, terus selalu merespons aku dengan sangat cepat. Kak Ayu tuh salah satu, enggak satu-satunya penulis yang kalau aku bilang Kak Ayu, seketika kemudian udah bales. Saya emang sangat asap. Semoga nanti perjalanan kuliahnya berjalan lancar. Amin. Semoga bisa mencapai cita-cita yang diinginkan dan semoga hobinya menulis juga tetap terus tersalurkan, bisa menjadi karir yang salah satu karir yang bisa Kayu banggakan juga di kemudian hari. Happy anniversary. Karya-karyanya Kak Ayu yang keren-keren, yang luar biasa. Aku selalu bisa belajar dari
semua karya-karyanya Kak Ayu. Sama juga buat pendidikannya, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan semoga kita bisa terus keep in touch. This time last year, we were the publishing to become a little bit of a letter, and I just want to say a big congratulations because it's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little dan gua semoga bisa lihat lu dari pertama kali nulis Edio sampai dapat call dari Lovable sampai akhirnya lu bisa publish buku lu yang pertama, yang kedua, dan buku lu yang akan lu publish kedepannya. And I'm very fortunate and very honored bisa ada di samping lu di selama itu, and bisa say good luck dan sukses kedepannya. I know you have other projects, I know you have your trip to the Netherlands, and I hope project-project lu juga bakal lancar terus, dan lu gak banyak kesusahan dalam menulis atau melakukannya. And I hope you find what you're looking for selama lu studi di Belanda. Semoga section bisa kasih lu apa yang lu mau tentang isi pelajaran. But in general, I just hope that find what you're looking for, and your journey selama setahun ke depan is fulfilling enough for you to bring something back to Indonesia. Amin. Dan singkat kata, selamat congratulations and good luck, and I hope to see you in the network. Halo Ayu, aku ingat banget pertama kali ke mama dari ibu soal ada penerbit yang mau publish bukumu. Suaramu kelihatan happy banget. Suara video call, guys. Dan ibu juga. Singkat cerita, sudah sampai setahun dari buku pertamamu dan akhirnya menjadi national bestseller. Dan akhirnya selamat ya untuk satu tahun peringatan bukumu ini. Pasti akan ada juga tahun-tahun mendatang dengan buku-buku yang baru. Amin. I pray always with you. Amin. Amin. Padahal itu rencananya. Kuat banget. Kuat banget sih. Gak nangis kayu gimana? Set. Kenapa tuh? Bitin bukain. Bukan lu, cut dulu. Ya udah apa deh. Sabar. Pantesan ngetopnya agak emosi ya. Ibunya udah lama nih. Silahkan. Happy birthday dari Kayu. Anniversary Elio ya guys, pokoknya buat mereka. Itu di, apakah ini di sebul? Satu. Ada wish-nya kah? Wish-nya. Bisa kan ngomongin setahun. Ayo, jangan doa. Panjang, enggak. Ayo, panjang. Perhatian udah panjang di sini. Ini kami. 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 Yeay! Ini bingkisan. Apalagi, ini kan yang ngomong dana. Ih, gemes loh. Ini digambar sendiri nih, FYI. Dana gambar sendiri. Mereka berdua sibuk kayak dari tadi ngapain sih ini dua insan ini? Guys, ada slogannya juga nih guys. Auriga will always be an arm reach away. Untung bukan lu yakin Jun. Lu yakin Jun. Tadinya harusnya itu ya, lu yakin Jun. Maka dibuka sekarang nih guys. Buka sekarang ya. Boleh, boleh. Udah renggan juga.
Ya isinya. Kamu duduk juga nggak apa-apa loh. Bapak. Isinya adalah apa ini? Pertama buku kedua. Ketiga, ketiga Pak. Ayo support kami Pak. Amin, terima kasih guys, terima kasih Kak. Gak nangis, sangat tangguh ya ibu ini ya, gak nangis. Gimana sih spending, spending? Gimana nangis gimana? Gimana biar nangis? Guys. Aduh, ini ya, udah kan ya? Udah. Takutnya ada satu gitu. Jualin. Berhasil memberi surprise. Ini Kak Ayu sama sekali nggak tahu. Ini no gimmick. Ini nggak dia tahu. Karena emang saya juga kaget. Getok pintunya kocak banget. Dia mau ajak berantem. Beneran nih, beneran. Jangan dikat ya. Saya kaget dengan getok pintu. Oh, untuk mengisi kesetresan pas lagi TA, pas lagi skripsi di beranda. Betul. Mungkin buat sambat-sambat sudah dulu guys. Mungkin yang belum tahu, Kamika boleh perkenalin dong, Kamika siapa? Yang belum tahu, perkenalkan saya budaknya Ayu sama dua sama. Dari buta kayak gini kemana guys? Kebetulan selama 2 tahun terakhir saya jadi pacarnya Ayu. Jadi saya nemenin dia dari bikin video pertama kali. Cuman saya gak baca banyak, baru bikin. Gak mau baca guys. Beli doang dia. Sama kenal. Kaget guys, kaget. Gimana perasaannya kalau dikasih tiba-tiba surprise? Ada ini gak? Ada spoiler gak? Ada kayak pantang ini gitu. Saya mah anaknya bawa-bawa aja. Biasanya sih, biasanya susah surprisein aku, tapi enggak sih. Ya enggak. Jangan tadi gua mau pernah surprise. Kita ubah deh. Intinya gitulah. Masa cuma pas diajak, keren banget Kak. Ayo, aku mau ikut Kak gitu. Ya guys, enggak pernah surprisein guys. Jadi kayak gitu. Enggak berasa guys, ya benar. Orang yang biasanya susah di surprisein akhirnya berhasil. Iya, berhasil. Yeay, cuma ya kita enggak nangis aja. Anaknya emang tangguh banget. Emang tangguh. Seperti gadis-gadis yang dia tulis. Iya betul. Seperti tapi Juni dan Inka. Cengeng. Itu aku sangat cengeng. Cengeng kalau overthinking. Iya. Mungkin tadi video ibunya Ayu kurang panjang. Ibunya Ayu harusnya nangis juga kali ya. Iya. Tahu kayak gitu. Harus mulai kayak gitu ya. Anakku. Hebat sekali gitu. Pas nangis sih. Berhasil itu. Harusnya aku minta orang sampai nangis. Lagi tante gimana? Tante kurang mendramatisir. Agak kurang ajar jadinya nanti diomelin malah. Oke lah guys, setelah surprise ini dan kita udah ngobrol-ngobrol, udah nanya-nanya tentang kehidupan Kak Ayu, terus juga udah nanya-nanya tentang buku-bukunya Kak Ayu, kita mau lanjut main game. Jadi abis ini kita mau main game, siap Kak Ayu? Apa nih gamenya? Iya ada deh, ada main game. Oke, jadi kita main game 1, 2, 3.